Mobil jenazah udah sering kita bersihin, tapi ada lagi karena dipakai sisa residual energinya ini. Coba kita telusurin apa masih ada penghuni atau ada penghuni barunya lagi. Salam supranatural, namaste. Nah, ini hampir jam 2 pagi. Kami coba melihat isi mobil jenazah ini. Dulu sering kami bersihin, terus ada lagi. Nah, jenazah ini sekarang dipakai juga ngangkut jenazah COVID juga, peti tapi. Tapi tidak boleh membawa pasien COVID. Siapa tahu muncul ada keranda jenazahnya. Dulu satu set ada keranda jenazah di luar, sekarang ada di gedung bangunan. Jadi kalau ada yang meninggal, keranda jenazah ini bergerak dari jerit itu keratak-keratak, tanda bahwa besoknya akan terjadi kematian, gagal nafas. Istilah orang sini gagal nafas, meninggal. Ada isinya, apa ada penghuninya? Oh, ada ya Allah. Assalamualaikum. Satu, lebih dari satu. Dua, oh dua. Assalamualaikum. Salam, wahai penghuni. Apakah dua-duanya wanita? Dua-duanya wanita. Ada suara ayam asli, suara ayamnya asli. Jadi penghuninya adalah dulu yang meninggal di sini. Residual energinya tertinggal di sini. Residual energi itu adalah sisa dari energi. Jadi masih tertinggal, mungkin tetesan air dalam badan, darah atau apa, mungkin rambut tertinggal di sini. Ibu-ibu usia 60-an yang mau bicara cuma itu doang, satu. Bu, salam, Bu. Beliau bilang, aku kok di sini, katanya. Jadi dia merasa dia itu nggak meninggal. Tadi nggak ada suara ayam, begitu kami berdialog, ayamnya nggak berhenti. Bu, ibu udah meninggal. Dia cuma diam. Waktu itu dia sakit, terus ketiduran. Seingatnya dia begitu, dia bilang. Assalamualaikum, salam. Dengan cara kami, coba kami sempurnakan. Assalamualaikum.
Bismillahirrahmanirrahim. Abdi arisni muraja seti wajah alimidun kasutona nasiro. Bapak dah satu wajah kebahagia bila ina bahagia lakana ya kawani na cilurka ni bahwa sipau 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 wahai wahai roh 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 wahai roh roh wahai roh kamu kembali ilah kasaralah kalau Allah kuata ilah bila hadin ilah kasaralah kalau Allah kuata ilah bila hadin. Ada satu dalam penglihatan kami, apa ya, beliau diam aja tertunduk. Siapa tahu ketangkap dalam kamera kami. Kami nggak pakai lighting, lightingnya rusak semua karena dipakai supernatural, jadi nggak kuat energi. Sebuah sisi unik. Jadi mobil ini sering kami bersihin, ada lagi. Kami bersihkan, ada lagi. Karena dipakai untuk mengangkut jenazah. Sebenarnya bukan tugas kami, tapi rasa sisi empati dari praktisi biar nggak ganggu. Mobil jenazah, misteri mobil jenazah. Maling ritual, coba nanti kami bersihkan mobil ini biar tenang, biar enteng. Jadi dulu ada sopir mobil ini mendapatkan pengalaman supranatural. Mobilnya mogok, begitu pagi baru disetel bisa jalan, tapi ada di tengah kuburan, tengah makam. Asli sopir mobil ini. Nanti kalau ketemu langsung kita wawancarai, sebuah kisah dari mobil jenazah. Salam supranatural, namaste. Terima kasih yang udah menonton video-video kami. Salam, silakan subscribe, like, thank, share. Salam, salam, salam. Like and subscribe to my channel.